Oke. Nah, jadi kita masuk di kita masih di tahap spermatofita, terus kita belajar tentang taksonomi dari angiospermae. Oke, jadi kita sudah masuk di taksonomi angiospermae. Terus kemarin saya sudah jelaskan beberapa subdivisi dari angiospermae, tinggal kurang lebih 4 bangsa lagi dari angiospermae yang kita belum sempat bahas. Oke, jadi hari ini kita akan bahas sama-sama. Nah, karena saya bilang tadi kita menggunakan kurang lebih 30 menit, di Google Classroom teman-teman, saya sudah kirim satu topik tugas. Jadi ini lebih ke arah tugas mandiri. Nanti silakan teman-teman bisa buka dan bisa lihat tugasnya. Saya jadwalkan di jam 2 udah bisa open. Jadi tugasnya adalah, oke, ini sebelum saya sampaikan ini, saya tampilkan dulu tugasnya mungkin biar lebih oke, biar lebih jelas. Oke, ini pelan-pelan. Kita akan lihat tugas dulu. Oke, kelihatan? Tulisannya kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya? Oke. Kelihatan, Pak. Nah, jadi kegiatan kita hari ini adalah kita akan sekaligus mengerjakan tugas yang keempat di taksonomi spermatofita, ya. Nah, jadi petunjuknya adalah kalian explore dari berbagai sumber literasi yang relevan mengenai topik taksonomi subdivisi angiospermae. Oke. Jadi minggu lalu saya sudah berikan sedikit penjelasan tentang karakteristik dan ciri-ciri dari masing-masing suku dari bangsa angiospermae. Jadi saya sudah memberikan kurang lebih beberapa bangsa kemarin. Jadi sisanya adalah 4 bangsa. Oke. Jadi kita fokus di 4 bangsa yang tersisa, yaitu bangsa Trisialet, terus Cucurbitalet, ada Ranalet, sama Cicliberalet. Oke, jadi kurang lebih 4 bangsa ini yang menjadi fokus. Nah, terus yang berikut, kalian tulis hasil ekspor poin 1 ke dalam bentuk artikel sesuai template yang telah disediakan. Oke, template-nya juga saya sudah kirim di Google Classroom. Dengan rincian topik menjelaskan karakteristik utama dari masing-masing bangsa subdivisi angiospermae. Jadi karakteristik utamanya kalian jelaskan untuk masing-masing bangsa. Terus sedangkan untuk sukunya adalah kalian jelaskan ciri-ciri masing-masing suku dari subdivisi bangsa tersebut. Nah, jadi dari bangsa Ranalet, misalnya sukunya apa, kalian menjelaskan ciri-ciri utama dari suku itu. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin, jadi itu saya rasa waktu kalian ekspor tidak terlalu sulit. Banyak referensi-referensi buku taksonomi yang berbicara tentang spermatofita, silakan kalian bisa survei, cek di sana. Dan kalian tulis dalam bentuk file PDF. Oke, kalau ada yang mau tulis tangan juga boleh. Kalau ada yang mau pakai Word, yang penting kalian kirim dalam bentuk file PDF. Oke. Okay. Kalian tulis tangan, nanti capture pakai handphone, kalian bisa gabungkan atau combine dalam satu file PDF, kalian tinggal bisa kirim ke saya. Kalau yang tulis tangan. Oke. Okay. Usahakan yang tulis tangan, tulisannya ya standar-standar yang bagus lah, jangan yang standar dokter ya, kalau dokter terlalu tinggi. Oke, usahakan ya yang ciri khas mencerminkan seorang guru lah, kayak gitu, yang bisa dibaca oleh muridnya. Oke, jadi jangan sampai kalian menulis tangan dengan standar tulisan dokter, nanti kesulitan saya yang baca yang ya, mengalami kesulitan, ini maksudnya apa, kayak gitu. Jadi ya itu ya. Terus
Kumpul paling lambat itu adalah Senin 20 Desember pukul 12 malam. Oke. Kenapa saya kasih 12 malam? Mungkin ada teman-teman yang memang mungkin pagi atau sore masih ketemu gebetan lah, atau ketemu pacar lah, atau masih ajak maitua ke pasar, atau ajak maitua ke pasar, beli belanja. Ya, tergantung. Kalau pagi ada kegiatan kayak gitu. Ini contohnya saja tadi. Oke, supaya kalian disikiri di jam 12 malam sebelum mimpi indah kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Paling lambat jam 12 malam. Oke, ini petunjuknya. Sudah jelas? Mungkin ada yang mau ditanyakan dalam segi petunjuk? Oke. Supaya jangan ada lagi yang kadang saya kasih beberapa tugas yang memang sudah rinci. Kadang masih ada yang chat saya. Pak, ini maksudnya apa? Kita analisis satu atau dua atau dua. Padahal sebenarnya di petunjuknya itu sudah jelas. Kalian tinggal belajar memahami petunjuknya kayak gitu. Oke? Atau saya harus kasih contoh nih. Kalau saya kasih contoh ini kayak kita ngajar anak SMP ini. Oke. Jadi saya tidak perlu contoh ya. Jadi teman-teman bisa baca petunjuk ini dengan jelas kayak gitu. Oke. Itu ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, jelas? Nah, ini semua pada diam-diam ini. Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Oke. Nah, jelas. Di template juga saya sudah kasih sedikit contoh di pembahasannya. Nanti kalian tinggal mengikuti contoh yang saya sudah buat. Begitu. Oke. Nah, jadi ini petunjuknya atau kegiatan yang kita bisa lakukan untuk minggu ini atau pertemuan ke-13. Jadi dalam kurun waktu satu minggu ini. Oke. Saya kembali ke PPT. Oke. Saya harus sampaikan kepada kalian beberapa bangsa yang ada di tugas. Oke, dalam bentuk PPT ya. Jadi ini adalah subdivisi Agnes Vermeij. Yang pertama ada bangsa Rusiales atau bangsa Gutiperales. Jadi karakteristik utamanya ini saya sudah sedikit buat, nanti kalian bisa ekspor sendiri, hanya tunjukkan saja. Jadi kalian jelaskan karakteristik utamanya seperti ini. Terus yang berikut. Untuk masing-masing sukunya ini dari bangsa yang tadi kurang lebih 5 suku. Ada suku Silesiae, Silesia LSL. Ini cara bacanya juga agak panjang. Saya sebut lidah saya agak teleris. Jadi ini kurang lebih 5 suku. Silakan kalian explore. Ini saya sudah kasih petunjuk. Kalian bisa explore sendiri. Banyak buku yang menjelaskan tentang ciri-ciri dari suku ini. Oke, terus ada bangsa Rosidae juga kurang lebih karakteristiknya seperti ini. Saya skip aja, nanti kalian bisa ekspor sendiri. Kurang lebih ada berapa suku nih? Oke, 6. Kurang lebih 14 suku dari bangsa yang ini. Jadi kalian bisa jelaskan ciri-ciri suku ini. Ini cukup pendek sih tugasnya. Oke. Kalian bisa kerja sehari 30 menit sudah selesai. Oke, tidak terlalu sulit. Oke, biasanya jadi mahasiswa itu harus sulit di awal dulu. Nanti di dunia kerja pasti supaya kalian sudah terbiasa di hal-hal yang sulit. Begitu. Oke, terus yang berikut bangsa Ranale. Kurang lebih ada beberapa suku juga. Oke, ini ada. Oke, kurang lebih 15 suku. 15 suku dari bangsa Renales. Silakan kalian bisa cari ciri-cirinya. Terus bangsa Liliales juga. Ini ada beberapa suku. Nanti kalian bisa lihat ada 8 suku. Oke, jadi itu untuk siklusnya tidak perlu lagi, ini nanti waktu kalian bisa belajar sendiri untuk siklusnya.
Oke, jadi itu beberapa topik yang menjadi agenda kita untuk minggu ini. Silakan teman-teman bisa kerjakan secara mandiri, keorangan. Oke, jadi saya rasa ini kalian bisa kerjakan. Oke. Apalagi tugasnya tidak terlalu banyak. Yang berikut untuk minggu depan, kita akan belajar tentang teknik pembuatan herbarium. Oke, jadi di pertemuan ke-14, kita akan belajar pembuatan teknik teknik pembuatan herbarium. Jadi kita akan sama-sama belajar untuk minggu depan. Oke, bagaimana cara membuat herbarium untuk kegiatan mengawetkan beberapa spesimen dari beberapa makhluk hidup. Dalam hal ini kita lebih kepada tumbuhan. Mungkin di hewan juga ada yang namanya teknik pembuatan herbarium. Mungkin dulu di SMA yang jurusan IPA pasti pernah buat tentang herbarium. Jadi nanti kita bisa belajar sama-sama lagi. Oke, jadi ini untuk agenda kita hari ini. Oke, jadi ini yang saya bisa sampaikan untuk kegiatan hari ini. Jadi kita punya waktu 30 menit untuk pertemuan hari ini untuk membahas beberapa agenda dalam minggu ini. Jadi silakan teman-teman bisa luangkan waktu kurang lebih sehari ataupun dua hari. Terserah teman-teman ya. Fleksibel, waktunya seminggu. Saya tidak mau paksa teman-teman untuk kerjakan dalam waktu satu hari atau hari ini. Mungkin kalian bisa masih hancur saya. Ini dosen kurang ajar, kasih tugas ya kayak gitu. Walaupun sebenarnya bisa kayak gitu. Kalau kalian mau belajar menyelesaikan hal yang sulit, kalian harus belajar dari sekarang. Jangan sampai kalian masuk di dunia kerja nanti yang dia kerjanya deadline. Kalian harus belajar untuk mengerjakan secara deadline. Ya mungkin secara ilmu pengetahuan sedikit yang saya berikan, tapi saya mau mengajarkan teman-teman untuk melihat segi bagaimana kalian bisa bersaing di dunia kerja ke depan. Bukan saja kalian bisa menjadi seorang guru, apalagi di biologi, kalian bisa kerja di bidang pertanian, di bidang perikanan, kayak gitu. Oke, makanya teman-teman kalau mau kerja di bidang-bidang lain, jangan terlalu fokus ke pendidikan. Boleh kalian ambil riset nanti di berbau biologi atau yang sains supaya kalian bisa dipakai di beberapa bidang. Oke, biasanya kalau pencari kerja itu dia akan melihat konsentrasi kita di mana. Beda kalau IPA, kalau di SMA kan ya itu masih umum. Kalau kuliah, jadi kalian masuk di biologi, konsentrasinya mana? Apakah biologi pendidikan atau biologi sains? Atau biasanya orang kenal biologi terapan ataupun biologi sains kayak gitu. Jadi kalian bisa tentukan dari sekarang. Oke. Jadi ya mungkin kalian semester 3 belum sampai di level kalian bisa memikirkan skripsi ya. Mungkin semester 7, semester 5. Tapi waktu dulu saya kuliah, saya udah dari awal-awal saya udah belajar untuk meriset beberapa hal yang bisa saya kerjakan kayak gitu. Oke, makanya sampai hari ini saya suka di bidang riset. Oke. Oke, itu terakhir. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada hal-hal yang mau disampaikan, di-sharingkan mungkin. Teman-teman, saya takut saya tidak makan manusia. Oke, saya bukan zaman lahir di kanibal ya. Kita sama-sama orang Sumba, tidak ada yang kanibal begitu. Oke? Jadi tidak boleh takut. Oke, jadi kalau ada sesuatu boleh kalian bisa sampaikan ke saya kayak gitu. Yang penting jangan masalah rumah tangga atau salah apa, jangan curhat di dosen itu bahaya itu. Jadi kalau masalah kuliah boleh teman-teman bisa sharing. Oke, tidak ada? Berarti jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini pada diam-diam ini. Tidak senang kalau kita kuliah kurung waktu 30 menit? Atau kita harus bahas banyak kali ini? Mau kita lanjut terus? Atau kita stop di 30 menit? Ini kok? Stop di 30 menit, Pak. Stop 30 menit. Ini, Pak. Makanya harus kasih keputusan.
bukan begitu. Jadi saya pas tanya teman-teman bisa lemas, saya tahu teman-teman lapar lah, ada yang belum makan, saya juga belum makan ini. Jadi oke, okay, saya ditemani dengan jajan ini sudah setengah. Oke, okay. Kelihatan kan? Kelihatan, okay. Pak. Kelihatan, Pak. Oke, okay, jadi yang mungkin kita 30. Makanya saya bilang kalau misalnya ada sesuatu, memang stop, kita harus konsisten begitu. Jadi supaya kalian jangan malu-malu lagi, Pak, bagaimana kalian? Ya, dari awal saya bilang kalian ini sebagai adik-adik saya hanya sebagai senior buat kalian. Jadi apa yang kita bisa diskusikan untuk kemajuan Sumba ke depan, ya kita bisa diskusi sama-sama. Oke, okay? Kita mau kasih di mana Pulau Sumba kalau bukan di tangan kita, oke? Okay? Nanti senior-senior kita kalau sudah pensiun, siapa yang mengambil alih? Oke, okay. Mau kasih di orang lain? Saya mau tanya kalian, mau kasih ke orang lain atau kita sendiri yang kelola? Kita sendiri yang kelola, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Masa kita harus kasih orang lain tanah kita kelola? Jadi saya mau kalian harus menjadi generasi yang tegak. Begitu. Jadi kalau ada hal yang salah, kalian harus berani bersuara dari sekarang. Kalau dosen salah, kalian harus berani bersuara, oke? Okay? Saya kasih cerita ya. Dulu saya adalah satu mahasiswa yang selalu kembangkan di dosen kalau dosen itu salah. Oke? Okay? Saya tidak segan-segan untuk masuk di ruang rektorat untuk bahas mahasiswa, untuk bahas satu dosen yang kurang profesional, oke? Okay? Dulu saya jadi mahasiswa kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau saya salah boleh, kalian bisa kasih masukan kayak begitu. Jadi supaya ke depan kalian bisa belajar menjadi orang yang tegas. Begitu. Kalau misalnya leader salah, kita harus berani kasih saran. Oke, okay. Jadi kasih kritikan yang memberikan saran bentuk solusi ya. Jangan kasih kritikan terus tidak ada solusi. Oke, okay? Jangan sama kayak senior-senior kita yang bergerak di bidang politik. Oke, okay? Dia berani mengkritik, tapi dia tidak kasih solusi konkret. Tapi saya mau kalian jadi mahasiswa yang berani bersuara, memberikan kritikan, dan kasih solusi yang paling konkret untuk kemajuan suatu bidang kah atau apa. Kayak gitu. Itu yang saya mau ajarkan kepada teman-teman. Oke, okay, itu ya. Oh, ini sudah lewat dari 30 menit. Ini saya, tadi saya bilang 30 menit gara-gara teman tidak konsisten, jadi saya juga tambah ini. Oke, okay, kalau tidak ada lagi, oke, okay, sekali lagi saya kasih kesempatan. Ada yang mau sampaikan sesuatu? Oke, okay, ini yang aktif-aktif kamera ya. Saya tahu yang aktif kamera berarti dia hadir ya. Soalnya sampai yang tidak aktif kamera ini saya tidak tahu dia hadir atau tidak ini. Oke, okay, biasanya saya pernah jadi mahasiswa ya di kuliah seperti ini. Jadi alasannya banyak. Oke, okay, jadi ya kita saling terbuka lah. Kalau misalnya ada apa, ada sesuatu, ya jujur dengan diri sendiri begitu. Supaya jangan nanti saya terka-terka lagi dia main di pasar atau di mana kan nanti saya salah begitu. Kalau memang mengerjakan sesuatu ya, Pak saya kerja ini begitu boleh. Soalnya untuk saya fleksibel kuliahnya. Kalian teman-teman sambil makan juga boleh ya. Mungkin saya tidak tahu kalian makan ya. Oke, yang penting izin dulu kalau mau makan. Makan di dapur begitu, jangan di dapur orang tetangga begitu ya. Oke, jangan di dapur sendiri. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan absen ya. Untuk hari ini, silakan teman-teman nanti bisa perhatikan nama masing-masing. Saat saya sebutkan nama, bisa kasih reaksi. Baik itu pakai jempol lah, atau pakai suara. Oke, okay, atau lambang hati juga boleh. Oke, okay, atau kasih lambang yang lain juga boleh. Oke, okay, ini saya buka dulu portal untuk absensi. Oke, okay, saya share screen dulu buat teman-teman. Oke, okay, ini kelihatan? Kelihatan ya teman-teman? Ini tidak ada. Kelihatan, Pak. Kalau tidak jawab, boleh nanti bisa raise hand ya. Ada raise hand di Zoom teman-teman. Di bagian bawah itu ada simbol-simbol. Kalian boleh
klik juga simbol-simbol. Ada yang love, ada yang tangan, ada yang tepuk tangan, ada yang bunga-bunga, kayak gitu ya. Jadi bisa dipakai itu. Daripada dia nganggur di bawah, tidak dipakai kan ya sayang itu. Oke, ini pertemuan ke-13 saya bilang. Kita pertemuan ke-14 ini. Saya lupa ini 13. Teman-teman juga bilang 13. Oke, ini pertemuan ke-14 sebenarnya. Oke, kita maaf. Kenapa ya manusia? Kita bisa salah juga. Teman-teman juga bilang iya saja. Dosen salah juga bilang iya ikut saja. Begitu. Tidak ada. Itu salah Pak. Tidak bilang juga. Entah kalian takut atau apa ini. Kenapa takut dengan saya? Oke, kita buat dulu ini. Tema adalah terlalu lama. Kita klik. Oke, silakan teman-teman perhatikan di layar ya. Untuk nama dari teman-teman. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Cecilia Daparota. Adik. Oke, ini Cecilia angkatan 2017 ini. Iya, Pak. Oke, ini angkatan 2017, saya baru sadar kalau ada angkatan 2017. Jarang masuk kuliah itu. Ningsi? Hadir, Pak. Oke. Ringan error di saya, Pak, jadi saya tidak kasih aktif kamera. Oke, tidak apa-apa, Ramu. Oke, yang penting info begitu supaya saya tahu. Jangan sampai yang tidak info ini kan kita bisa terka-terka nanti. Entah dia, kita kan kalau info begini, oh ya jaringan. Kita bisa tahu. Teman-teman yang lain juga bisa tahu kan. Kayak begitu. Supaya adil. Yang lain aktif kamera, ada yang lain tidak. Itu kan nanti kalau kita berbicara kayak gini dan kan susah. Kan? Nanti kita masuk di politik lain bahaya. Oke, nanti aja kalau saya jadi calon baru kita bahas politik ya. Kalau sekarang kita masih bahas apa ini? Belum. Oke. Febriani? 2000. Febriani? Paling dia anak rambut. Karena apa ni? Anak dan hadir. Yulanda? Yulanda rambut? Ala o mang wayanan dan ai jadi alpa penuang bana buang selesai karena semester wa alpa penuang bana Yohanes Pak tadi hadir Pak Febriani Imerin oh warna awal kawainan do ai kayak dia rambut maaf Pak. Oke, okay. Untuk ini orang tua jaga sibuk banyak iha, rambo salah sangka kan yang mana? Yolanda tidak ada berarti, ya Yohanes? HP rusak bilang Pak. Wih, ini bahaya HP rusak ini. Saya mau kasih Alfa juga ya, izin aja dah. Kasihan HP rusak ini musim begini, ini musim corona, beli HP baru berat lagi. Exit. Santri? Santri main munggul? Wah, tadi mau jadi santri. Lucia?
Hadir, Pak. Oke. Epifania? Epifania? Di Alfa Monena. Asrice? Hadir, Pak. Oke. Finri? Hadir, Pak. Oke. Ance? Ance Tamuina? Paling dia rambut Ance. Merlinda? Ance sakit, Pak. Oke, oke. Ini kalau teman-teman ada yang tahu informasi dari teman-teman boleh sampaikan. Kalau sakit izin atau apa boleh sampaikan ya. Supaya saya bisa tahu juga. Merlinda? Merlinda? Wah, ini Merlinda. Sakit juga, Pak. Ada info di grup. Oh, oke, oke. Jadi mungkin nanti bantu lihat-lihat di grup ya, supaya saya bisa, supaya saya jangan cross-check. Aditi? Aditi hadir, Pak. Oke, terima kasih. Desta? Ranggu Desta? Oh, ini dia Ranggu Desta. Oke. Mia Francisca? Desta hadir, Pak. Hadir. Dari wala uang ya Desta namu dan jaringan mu ya. Oke, Mia sudah tadi. Oke, Melciana? Melciana Mariante? Oke. Melciana sakit. Oke, Melciana sakit. Oke. Gidon? Ada sakit, Pak. Dia ada nase di grup ada sakit. Oke, okay. Terima kasih, Umbu. Bernadette? Hadir, Pak. Oke, okay. Destri? Hadir, Pak. Oke, okay. Hernida? Hadir, Pak. Oke, okay. Elsiani? Hadir, Pak. Oke, okay. Anita? Anita? Ada sakit, Pak. Oke. Okay. Iin Junita? Oh, Iin mana? Tadi saya lihat akunnya Iin. Sampai akun masuk lah. Tinggi ya Iin. Nah. Iin Junita? Ada sakit, ada izin, Pak. Ini paket terhabis, berantar, Pak. Ada okay. Chat di grup. Tadi sempat join. Teresia? Hadir, Pak. Oke. Kurniati? Ada, Pak. Oke. Kurniati. Presniati? Presniati? Hadir. Oke, Presniati sakit ya. Hadir. Oh, hadir. Oke, ini. Eh, jaringan kamu minta maaf, Rambu. Hampir salah. Kalau taruh tidak hadir. Ningsi? Hadir, Pak. Oke. Roslinda? Hadir, Pak. Oke. Esther? Hadir, Pak. Oke. Berta? Hadir, Pak. Emilia? Hadir, Pak. Oke, okay, Bella Vista? Bella Vista ada sakit, Pak. Oke, okay, ini rambut ada sakit. Oke, okay, Ricardo? Ini siapa yang bilang Bella Vista sakit? Tapi ini Bella Vista ada ya. Oke, okay. Siapa yang bilang sakit ini? Anak orang ada hadir kan sakit. Ini miskomunikasi ini. Ricardo? Oke, okay, Ricardo. Okay. Jason? Hadir, Pak. Oke. Okay. Rikso? Hadir, Pak. Oke. Okay. Angelica? Hadir, Pak. Oke. Okay. Agnes? Hadir, Pak. Oke, okay. Angelina?
Angelina? Ini Angelina, sibuknya kue Natal kan? Sempat masuk. Kita. Oh, sempat masuk tadi. Itu kan saya pasti kembali. Suruh dia chat saya. Resi, Naitara? Resi sakit, Pak. Oke. Okay. Asniati, Loda Hamumeha? Asniati? Permus? Hadir, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Rifanka? Sama-sama, Pak. Hadir, Pak. Ada bergabung dengan Gabriel. Oke, Rifanka dan Gabriel ya. Mari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Rifan? Ada habis paketan, Pak. Oke, habis paketan Rifan ini. Aduh. Musim corona soalnya ini, baik. Yursi? Sama-sama, Kus. Yursi, tamu aku? Oi, dengki ya sama aku namu. Dia ada itu Pak, depo ke mulut mata pisuara tidak. Wei, bagaimana sama aku ini? Temannya ker. Kita sudah teriak-teriak sama aku nih. Hampir tahu apa ini nih. Ringan di tamu aku mungkin. Eh, sudah ini, rambut ini bagaimana? Oke, okay. Eki, Umukana? Hadir, Pak. Oke, okay. Febriani? Febriani? Bagaimana Febriani Rambu? Gabriel? Hadir, Pak. Oke, okay. Sherlia? Sherlia? Oh, demi beri Sherlia. Hadir tadi dia, Pak. Sherlia ada, Pak. Oke, ini saya sudah warang-warang dari tadi rambu ya, ujian. Kita lihat. Hadir, Pak. Oke, Yeki. Hadir, Pak. Oke. Yeremia. Hadir, Pak. Ada bergabung dengan Rikso. Oke, terima kasih, Bu. Ratnasari. Ratnasari. Ratnasari sakit kayaknya. Okay. Ada info di grup. Ada izin di grup, Pak. Oke, okay, sakit ya atau izin? Oke, okay, nanti saya coba proses. Brustin? Hadir, Pak. Oke, okay. Asmina? Hadir, Pak. Oke, okay. Alfifin? Hadir, Pak. Oke, okay. Ayu Asari? Hadir, Pak. Oke, okay. Fifin? Hadir, Pak. Oke, Marciane? Marciane? Hadir, Pak. Oke, Ririn? Esna? Sakit, Pak. Oke, sakit. Esi? Hadir, Pak. Oke, Noce? Hadir, Pak. Oke, Agustina? Rambu Erdin? Oke, Rambu Erdin. Oke, Ranian, Rambu? Hadir, Pak. Ada bergabung dengan Berta, Pak. Oke, terima kasih, Rambu. Yulensi? Hadir, Pak. Oke, Santi? Santi Pindi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada bergabung dengan Berta. Oke, berarti tiga orang dengan Rambu Berta, ya? Iya, Pak. Paketan habis. Pak, saya atas nama Angelina Tagupu kehadir tadi, Pak. Oke, kita satu-satu dulu. Oke, siapa yang belum absen tadi? Tadi ya, Angelina. Pak. Oke. Satu-satu ya, kita cari Angel dulu. Oke, Linggi warna kawai rambu. Warang panjang kan tadi yang bangun. Oke, Angelina sudah. Siapa lagi? Asnianti, Pak. Asnianti. Lota Hamumeha? Ya, Pak. Oke. Okay. Ini saya taruh alfa tadi. Rambu-rambu saya teriak-teriak juga. Rambu tidak dengar. Sherlia, Pak. Oke, okay, kita cari Sherlia dulu. Sherlia? Hadir, Pak.
Sernia Loda Babang Ama, benar? Benar, Pak. Oke. Okay. Soalnya saya tidak terlalu hafal teman-teman punya nama ya, kecuali ada beberapa nama yang saya sedikit hafal itu. Oke. Okay. Ada lagi? Ada yang chat saya ini. Ini Bella Vista, oke. Okay. Oke, okay. Tadi Bella Vista sementara sakit tapi usaha hadir ya. Ini yang masih tuh yang begini-begini ini saya harus kasih jempol dua ini. Empat. Oh, saya mau kasih tunjuk kaki tidak bisa. Jadi hanya jempol tangan aja yang saya tunjuk. Jadi sakit tetap ikut. Ini yang begini-begini yang masa depan Sumba betul-betul di tangan betul ini. Jadi sakit tetap ikut ya. Terima kasih Rambu Bella Vista mana ini. Masih bisa usaha untuk hadir ya. Ya karena 30. Jadi bisa bersuara deh Pak. Oke oke ya. Yang penting dia dengar apa yang saya omong aja. Oke, kita sudah absen. Oke, saya belum simpan tadi kayaknya. Oke. Saya simpan dulu absensi kita. Oke, jadi itu untuk kegiatan kita hari ini ya. Nanti kalau ada yang join lagi setelah ini mungkin ya tidak bisa absensi lagi. Mungkin kita akan cross-check lagi masalah tugas kita mengenai. Oke, yang terakhir ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya ingatkan lagi ya, kalau ada sesuatu bolehlah kalian bisa sampaikan. Kalau saya ada salah juga, teman-teman bisa kasih saran atau koreksi. Jadi supaya kita bisa perbaiki sama-sama. Oke, dari awal saya sudah bilang teman-teman sebagai adik-adik saya. Atau mungkin ada yang lebih kakak juga dari saya, jadi saya sebagai adiknya juga teman-teman. Mungkin ada yang sudah ada yang menikah di sini? Belum ada, tidak ada, Pak. Oke, belum ada, ya. Masih single semua, Pak. Oke, masih single semua ya. Berarti kita sama semua ini. Jomblo semua ya. Mau dekat Natal tuh jadi single semua, Pak. Oh iya, jadi ini. Ada yang mengaku single padahal di rumah sudah ada istri rumah, dua tiga. Jadi Yeremia tahap urusan tahap pertama. Oh iya, Yeremia sendiri overlay. Oke. Jadi Yeremia duluan, dia punya dosen, saya belum apa-apa, Darun sudah duluan. Oke. Okay. Sudah kan mau duluan, mau kasih duluan anak siswa dulu, Pak, baru dosen. Anak muda. Pergerakan cepat. Pergerakan cepat Darun, Pak. Sendiri anak muda Yeremia. Enggak ada, Pak. Oke, ini sengaja kalian lapor teman-teman ya, padahal sebenarnya kalian yang di luar. Ini Santi, Pak, Santi Joshua. Tidak jujur ini. Okay. Ini Yeremia sudah lama lagi mau melahirkan. Santi suami, Pak. Oke, kalau ada suami bilang ada suami, jangan sampai di rumah ada suami, di luar bilang jomblo lagi. Weh, itu bahaya. Masukin suami. Santi juga suami. Yang ada kenke jadar suami. Apa dosen sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami ke hadapan hari ilatmu atas tuntunan dan pernyataanmu terlebih pada siang tadi. Tuhan telah menyertai kami dari awal perkuliahan kami hingga pada akhirnya. Ya Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh berguna bagi masa depan kami. Ya Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Oke, terima kasih buat Rambu Adlianti. Adlianti benar ya? Terima kasih banyak, Pak. Oke, sudah berdoa. Terima kasih, Pak. Oke, boleh lift dari Zoom. Sampai jumpa di minggu depan ya. Tetap semangat. Salam buat keluarga, buat Bapak, buat Mama. Terima kasih buat banyak juga, Pak. Yang sudah ada pacar. Boleh, salam buat nanti kita sampaikan, Pak. Pak juga okay. Salam buat Pak. Oke, ini oke, okay. Terima kasih. Pak. Salam juga.
Oke, nanti terima kasih kita... Pak, nanti disampaikan. Bapak-bapak di Tumba, oke. Oh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Sampai jumpa Pak. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat, Tuhan memberkati ya. Amin Pak, salam buat Salmon Pak. Oke. Ini ada yang kebutuhan lagi. Terima kasih Pak. Iya Pak, saya kenal Bapak. Oh, ada yang kenal sama Adi? Oke, nanti saya sampaikan dia di... Oke, kemarin dari Kupang ya, dia sudah di Sumba sekarang. Oke, berarti teman sekolahnya sama Adi berarti? Tidak, Pak, hanya kenal begitu. Oh, hanya kenal. Oke, saya kira teman sekolahnya sama Adi. Oke, nanti mungkin baru... Oke, Pak. Tidak, Pak. Oke, sampai jumpa ya.